Mataram di masa kekuasaan Panembahan Senopati mengalami peristiwa yang dikenal dengan istilah Bedahe Kalinyamat. Peristiwa ini terjadi ketika Panembahan Senopati hendak menaklukkan Jepara yang merupakan salah satu wilayah yang ada di pesisir utara Jawa. Peristiwa Bedahe Kalinyamat ini juga disebut dengan Kuta Bedah atau Kota yang Runtuh. Kuta Bedah merupakan sebuah tempat penting dalam Kerajaan Kalinyamat yang kini secara administratif masuk wilayah di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kerajaan Kalinyamat adalah sebuah kerajaan yang berada di Jepara. Dulunya, Kalinyamat dan Jepara ini merupakan sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Namun, karena Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin Sunan Prawoto dan Arya Penangsang kemudian membunuh Sultan Hadirin, maka wilayah Kalinyamat dan Jepara muncul sebagai kerajaan sendiri dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Kudus, Pati, Jumawa, Rembang, dan Alas Mentauk atau Mataram. Sedangkan tanah Pati dan hutan Mentauk sendiri dibuat sayembara untuk siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Tembok benteng kerajaan Kalinyamat ini membentang di beberapa desa yang sekarang bernama Purwokondo, Pargoyoso, Kriyan, Bakalan, dan Robayan. Sementara itu, pusat keraton yakni Siti Inggil di Kriyan. Sedangkan kerajaan Kalinyamat sendiri terdapat di daerah Kalinyamatan, yang sekarang Kalinyamatan berubah menjadi kecamatan di Kabupaten Jepara. Mengenai peristiwa Bedahe Kalinyamat itu, terdapat dua versi. Versi pertama adalah Kuta Bedah ini berasal dari dua kata kuto dan bedah. Kuto berasal dari kata Sansekerta yang berarti benteng, sedangkan bedah berasal dari kata Jawa yang berarti dibuka dengan paksa atau roboh. Dengan demikian, istilah kuto atau kuta bedah berarti benteng yang roboh. Kuta Bedah ini dalam sejarahnya merupakan tempat terjadinya peristiwa Bedahe Kalinyamat, sebuah tembok benteng kerajaan Kalinyamat yang roboh akibat serangan Panembahan Senopati dari kerajaan Mataram yang saat itu menduduki wilayah Jepara. Dalam peristiwa itu, Mataram berhasil menyerang Jepara, yang mana sebelumnya kerajaan Mataram sangat susah menerobos Jepara disebabkan berdirinya sebuah benteng kerajaan yang kokoh dan adanya penjagaan ketat dari para prajurit yang hebat. Pada saat Mataram telah memporak-porandakan benteng kerajaan Kalinyamat, kerajaan di Jepara ini sudah tidak dipimpin oleh sang ratu, tetapi oleh Pangeran Arya Jepara, yaitu anak Sultan Maulana Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Pangeran yang tercatat pernah berusaha menduduki tahta Banten dan berhasil menduduki Bawean ini berkuasa sampai tahun 1599. Kekuasaannya berakhir karena serangan Panembahan Senopati dari Mataram ini. Akibat gelombang ekspansi dari Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati, Jepara berhasil dikuasai Mataram dan kota Kalinyamat pun dihancurkan. Dalam serangan Panembahan Senopati ini, tidak diketahui tentang nasib keluarga penguasa dan orang-orang penting Jepara waktu itu. Sejak saat itu pula, Jepara kemudian menjadi bagian dari Mataram dengan dipimpin oleh pejabat setingkat bupati yang ditunjuk oleh Kesultanan Mataram. Atas peristiwa ini, kemudian muncul istilah Kuta Bedah yang artinya kota yang diporak-porandakan. Lalu versi kedua, Kuta Bedah dalam bahasa Indonesia artinya kota yang meledak atau runtuh. Hal ini karena tempat tersebut dulunya merupakan bagian dari kota Kerajaan Kalinyamat dan wilayah tersebut berada di dalam tembok benteng Kerajaan Kalinyamat. Selain itu, di masa penjajahan, kota ini juga pernah diserang bom oleh Belanda sehingga luluh lantak dan porak-poranda. Maka atas peristiwa bombardir dari kaum kolonial ini, kota itu disebut dengan kota yang runtuh yang dalam bahasa Jawa disebut Kuta Bedah. Peristiwa Bedahe Kalinyamat ini sesungguhnya sebuah peristiwa sejarah. Namun sayang peristiwa ini kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Kuta Bedah hanya dikenal warga Desa Robayan, Desa Kriyan, dan Desa Berantak Sekarjati. Dan itu pun hanya berupa cerita lisan. Belum ada sebuah karya tulis yang secara mendetail dan mendalam mengulas tentang peristiwa historis di Jepara ini. Bahkan peristiwa ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah di Jepara. Akibatnya, di luar daerah Robayan dan sekitarnya, peristiwa Kuta Bedah tidak dikenal warga termasuk oleh masyarakat Jepara sendiri. Maka perlu dilakukan penelitian lebih serius tentang peristiwa tersebut sehingga bisa memperkaya khazanah sejarah di Indonesia. Selain itu, tenggelamnya peristiwa ini juga dipicu oleh ketiadaan peran dan kepedulian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperkenalkan Kuta Bedah dengan memasukkan ke dalam pelajaran sejarah. Bukan hanya sejarahnya yang hilang, tetapi situs-situs kota yang luluh lantak juga banyak yang hilang. Hal ini karena Kuta Bedah tidak dijaga dan dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Seharusnya Pemkab Jepara membuat undang-undang atau perpu untuk mengenal cagar budaya ini guna mengabadikan dan melestarikan situs-situs Kuta Bedah.